Bermain di debut pertamanya bersama Persib Bandung, Robinho Dinda tidak terlihat sebagai seorang pemain yang perlu adaptasi ya teman-teman. Mungkin itu semua karena dia bermain di Liga Malaysia yang memiliki kultur dan permainan yang sama seperti Indonesia ya teman-teman. Dan kita bisa melihat saat Robinho Dinda harus dimarking oleh 3 pemain Bali United dan harus dilanggar oleh Muhammad Rashid, Madinda tidak begitu banyak melakukan protes ya teman-teman. Bahkan dia langsung berlari untuk mengambil bola agar pertandingan kembali on. Menurut saya, jika Madinda terus bermain seperti itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Lebih Madinda akan menjadi the next Firman Utina yang versi lebih strong. Gimana menurut kalian teman-teman? Silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.